Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hijab. Saya akan berbagi informasi kembali tentang bahan dari beberapa hijab koleksi Dewi Hijab. Nah, kali ini saya menjumpai Anda setelah sholat Isya. Ya, kita buat videonya setelah sholat Isya. Jadi kita buat videonya di rumah, enggak di toko. Jadi ini memang suasana hening, dan mungkin kalau kita buat di rumah lebih enak karena secara wajah jadi juga natural dan lebih tenang ketika membagikan informasi, tidak ada yang mengganggu. Biasanya kalau di kedai ada yang ganggu, di toko ada orang datang terganggu buat videonya. Nah, sebelum kita mendengar lebih lanjut tentang informasi bahan jilbab hari ini, saya mohon untuk dukungannya dengan subscribe, kemudian like dan share video kami, channel kami. Jadi yang belum subscribe, kami mohonkan untuk subscribe, dan yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih karena telah mendukung channel kami. Nah, hari ini muslimah Indonesia seluruhnya, saya akan berbagi informasi bahan hijab itu bukan pasmina, bukan segi empat, tapi hijab syar'i. Nah, ini saya ada membawa dari toko beberapa hijab syar'i, ada 5 hijab syar'i, tapi tetap satu model, hanya berbeda warna. Nah, untuk informasi lebaran 2 tahun terakhir itu hijab syar'i sangat digemari oleh masyarakat pada umumnya. Nah, untuk lebaran ini saya prediksi juga untuk hijab syar'i itu juga masih sangat diminati oleh masyarakat kita. Yang pertama adalah karena mungkin di media sosial, kemudian di televisi itu masih sangat banyak yang menampilkan atau kalau bisa kita sebut seperti Ustazah Oki, kemudian yang lain-lain itu masih suka memakai hijab syar'i. Jadi ini menjadi panutan ya bagi yang lain, masyarakat yang lain, menjadi tren bagi yang lain untuk juga menggunakan hijab syar'i. Nah, beberapa belakangan terakhir ini hijab syar'i juga muncul dengan berbagai banyak model. Nah, itu juga sangat mempengaruhi masyarakat untuk menggunakan hijab ini. Nah, hari ini saya bawa hijab ya syar'i. Ini warna manggis. Nah, ini berbahan seruti ultimate, sangat lembut ya. Ini panjangnya juga tidak terlalu panjang. Antara panjang depan dan belakang ini tidak begitu jauh ya. Kemudian di depannya ya, di depannya ini dia seperti dia dibuat aksesoris seperti baju ya, seperti baju berkancing-kancing. Dan ini kancingnya bisa dibuka, jadi dia memang persis seperti baju ya, persis seperti baju.
lagi. Jadi kalau kita boleh coba ini seperti ini. Jadi simple, terbelah, disatukan dengan kancing-kancing. Bisa kita buka, ya. Ini bisa dibuka. Kemudian kalau mau model lain juga bisa, tapi yang namanya hijab syar'i itu biasanya dia simple dan menutup dada. Nah, jadi ini tidak ukuran jumbo, tetapi menutup dada. Cantik dan modis ya. Ada warna lain yang saya bawa juga. Ini warna hijau botol. Warna hijau botol ini sepertinya sangat akan booming pada saat lebaran nanti, lebaran 2018. Jadi ini hijaunya ya. Jadi kenapa saya katakan ini akan menjadi warna yang sangat diminati oleh masyarakat, karena memang saya merasakan sendiri untuk penjualan di toko itu, orang itu lebih senang, lebih banyak mencari warna ini. Jadi biasanya beberapa bulan sebelum lebaran itu sudah terlihat apa-apa yang akan menjadi tren, apa-apa yang akan sangat diminati oleh masyarakat kita. Sama modelnya, karena memang channel kita satu video untuk satu bahan ya, selain tutorial cara pemakaian. Kemudian ini ada warna salam ya, warna salam. Kalau warna salam ini tahun semalam ya, ini tahun semalam yang sangat banyak dicari orang. Ini warnanya lembut, usahakan jika memakai warna ini kita itu menggunakan baju yang cerah. Nah, warnanya sangat lembut. Kemudian ada warna hitam. Nah, ini warna favorit saya, karena saya sangat banyak memiliki jilbab warna hitam. Ada lagi satu warna yang terang ya, merah, merah cerah, merah cabai. Bagi yang suka yang cerah-cerah bisa menggunakan warna ini. Jadi ini informasi yang bisa saya sampaikan hari ini, semoga bermanfaat bagi muslimah semuanya. Nah, dan mungkin bisa dijadikan referensi info untuk membeli hijab untuk persiapan lebaran 2018 atau persiapan lain-lain. Nah, jangan lupa, kembali saya ingatkan untuk subscribe video kami. Kemudian jika ingin memesan jilbab-jilbab yang kami berikan informasi, boleh dibuat di komentar, ditulis di komentar, nanti kita lanjut ke WhatsApp. Terima kasih banyak atas waktu saudara sekalian muslimah Indonesia. Semoga ini video menjadi bermanfaat bagi kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.